Isa sang kuriang sakti, bertemu sang putri yang cantik jelita. Sang kuriang terpana asmara, sang kuriang sakti melamar sang putri. Sang putri terkejut melihat luka di kepala, ternyatalah sang kuriang adalah putra sendiri. Aduh, sang putri memohon dewata agar sang kuriang terhalang maksudnya. Sang kuriang patahlah hatinya, begitu kisahnya, kisah rakyat Priangan. Terkejut melihat luka di kepala, ternyatalah sang kuriang adalah putra sendiri. Aduh, sang putri memohon dewata terhalang maksudnya. Sang kuriang patahlah hatinya, begitu kisahnya, kisah rakyat Priangan.